Tahu nggak sih kalau lagi berpuasa, kulit kita punya kecenderungan buat jadi dehidrasi karena kurangnya asupan air di siang hari. Ini dia 6 rekomendasi skincare yang bisa kamu pakai di bulan puasa. Let's go! Yang pertama adalah hydrating toner yang diaplikasikan menggunakan kapas silkot. Salah satu fungsi hydrating toner adalah menjaga kulit kamu biar tetap terhidrasi dengan baik. Kalau bisa jangan ada alkoholnya ya, karena bisa bikin kulit kamu tambah lebih kering. Kalau pakai silkot bisa dimasker seperti ini. Selanjutnya 1-2 kali seminggu menggunakan hydrating mask. Sheet mask dengan kandungan tea tree, cucumber, watermelon, ataupun aloe vera juga bisa membuat wajah kamu tampak lebih segar dan juga melembabkan kulit kamu. Selanjutnya kamu juga bisa menggunakan oil serum. Salah satu fungsi oil serum adalah untuk melembabkan wajah dan juga menjaga elastisitas kulit sehingga kulit kamu tidak dehidrasi dan kering. Selanjutnya adalah moisturizer. Ini adalah salah satu tahapan penting saat menggunakan skincare, bukan hanya di bulan puasa aja ya, yaitu menjaga moisture kulit agar tampak sehat dan tidak dehidrasi. Selanjutnya adalah face mist untuk mengembalikan kelembapan wajah kamu saat terasa kering di siang hari. Buat yang suka ngerasa bibirnya kering, gunakan pelembab bibir di malam hari. Karena kalau kejilat di siang hari takutnya batal ya, apalagi kalau ada rasanya. So, kulit kamu jadi sehat dan glowing saat berpuasa. Selamat berpuasa semua!